Buset, ada PRMP main BR. Nice. Coba gue cek, mau gue cek. Aduh, 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 aduh. You got a friend in me. You got a friend in me. Mabru, oke. Jadi ada beberapa Mabru ini ya, pengen gue main Battle Royale Mabru. Ya, oke lah ya. Gue udah lama enggak main Battle Royale ya. Tapi maaf banget nih Mabru kalau emang gue jarang sekali main Battle Royale ya. Kalian tahu sendiri kalau COD itu adalah game yang benar-benar dari awal tuh basicnya itu multiplayer Mabru ya. Kadang gue juga agak bingung nih Mabru ya, ada komen beberapa yang agak enggak masuk akal gitu loh ya. Komennya seakan-akan dari pihak Battle Royale ngejelekin multiplayer gitu loh. Ngomongnya tuh kayak gimana ya, kayak jago main shotgun kok di MP, jago tuh di BR shotgunnya. Ya ampun, ya kan gue ingetin sekali lagi Mabro, kalau CODM itu kan besar di aspek turnamen di multiplayer gitu ya. Bukannya gue ngerendahin Battle Royale nih, tapi kan kita realistis aja, dari dulu CODM itu memang sudah multiplayer dari awal Mabro, bukan pelopor Battle Royale-nya ya kan. Call of Duty ngeluarin Battle Royale karena ya mengikuti pasar saja. Pasar Battle Royale kan banyak ya, contohnya dari game PUBG, Free Fire itu kan Battle Royale-nya sangat besar sekali, makanya lah COD ini ngeluarin Battle Royale juga gitu. Jadi kita agak kebelah tapi tetap satu, oke? Okay? Menurut gua nggak usah ngejelek-jelekin lah ya, player MP ngejelekin player BR, player BR ngejelekin player MP, itu tidak perlu lah Mabro, oke? Okay? Kita harus berdamai ya. Bhinneka Tunggal Ika. Alright Mabro, kita langsung main aja dah. Gue cari partian dulu nih. BTW ranknya masih pro cuy ya, jadi agak kurang gitu. Ntar musuhnya gampang, gue kan mau yang susah-susah. Room sudah penuh. Nah ini musuh taruh PRMP main BR. Siap. PRMP, aduh udah ngeliat statistik gue gak tuh ngeri. Ayo bang. Let's go Mabro. Jadi nih di partian gue ada legendaris sama GM nih. Berarti musuhnya susah lah ya. Yuk, sikat-sikatin musuhnya. Ayo bang, cari yang serem-serem aja bang turunnya bang. Ini musuh. Ini bang, ini mau kemana nih? Sakura. Kita ke Sakura Hinata. Let's go. Mata jiwa mah bro. Oh dah. Ini apa mainnya PP? Oh enggak. Bang Ocha Sujon aja. Bentar. Double LQ kah? Set LQ. Mau pakai B aja deh. B15. Kapan B15 ada skin mythic, skin legend gitu kan? Cenis ini bro. Gila. Itu tadi teman gua, aduh dikenokin ya. Dia keluar kah? Apa sih ini? Gua enggak ngerti ini apa, bro. Ini apa bro? Ini apa? Beda apa? Hah? Enggak, gue gak ngerti. Tolong jelasin itu biar dapat apa bro ya. Saya hanyalah makhluk multiplayer biasa. Ya, besok ada kick pas masuk room battle royale. Aduh, gak pas. So, kita pas pin ya. Kuning-kuning. Kagak pas juga, kocak banget deh Ocha. Gitu doang kagak bisa. Weh bangke lo. Punya gue itu. Dia ambil lo. Pas level 3 gue. Tep, ada orang. Ada step. Katanya gue letas level 3 bukan sih? Gue nggak tahu deh, tas, cara cek level tas di mana, teman-teman. Mantap.
Sayur bete gue. Kilo 141 atau AK 47 ya? GB15 ya, sekali-sekali mah bro. Biasanya kan gue pakai KRM mulu. GB15 nih kan fire rate kenceng nih, lebih kenceng lah daripada KRM nih. Kalau misalnya kita nembak-nembak nih, jarak antara satu ke dua peluru kedua sangatlah lumayan oke. Okay. 2000 years later. Maraton nih kagak punya mobil, kasian banget ya gue. Kasian banget ini. Mau terbang padahal. Slow deh, slow deh. Slow deh, slow deh. Cabut sih gua, bang. Go. Coba ada orang tuh di atas. Ini kalau mau berani, kalau mau majuin, pusat deh bang. Ya Allah. Rumah cari tanah ini. Ambil mobil dulu dah. Motor nyangkut. Ini Ring Legend soalnya mabur, kita gak boleh main-main ya. Cari mobil bang, cari mobil bang. Jemput mayatnya aja, jemput mayatnya aja. Ambil, udah bisa diambil dokternya tuh. Gimana cara ngambilnya? Nomor 2, ambil dokternya. Udah bisa diambil itu. Awas liye, Beng. Iya, 17 detik. Sempat. Scan. Scan. Aish, aduh. Masih detik dia. Ada yang perang nih. Sepertinya kawan-kawan. Sulit dikit ya, bro.
Nice bro. Good job bro. Gameplaynya sangat baik dari OCDZ. Berapa orang? Berapa orang bang? Sini bang, aku bantai-bantai. Nice. Jauh, gocek. Aduh. Oops. Gila, gue udah mantap-mantap begini. Susah juga ya main di legendary ya. Harus sama tim. Gue mah dari tadi mainnya solo cuy. Ya orang utang nyawa nih sama gue nih. Ya pada utang nyawa nih. Minta dibales Budi. Semoga bisa nolongin ya. Bang tolongin gue bang. Biar menang bang. Tolongin gue. Bisa nih nolongin gue mah. Sebelum zonanya mengecil. Kan gue udah bilang ya. Padahal gue player MP, gue tahu tuh kalau udah zona begitu gue kagak bisa di repipe mah bro. Nanti. Ayo, abangnya ini bisa nih sepertinya nih ya. Walaupun gue kagak ditolongin tadi tuh. Baiklah di sini. Gue akan menjadi komentator di sini dengan sniper HDR yang bung. Kita lihat. Oh tidak. Jangan dipaksakan. Bahaya. Itu ada orang di kanan tuh. Apakah lo melihatnya? Waduh, mengerikan sekali bung. Hati-hati itu. Kanan lo tuh ada tuh. Palanya. Jangan burungnya. Palanya. Aduh lama banget ya. Tapi enggak apa-apa sih nunggu ini aja kalau enggak nunggu mereka perang. Wah. Mantap. Hashtag 2 nih kayaknya. Tapi usahain sih hashtag 1 sih. Gua harus positive thinking nih. Satu squad enggak sih ini? Kayaknya satu squad deh, bro. Dimajuin nih orang.
Bang, yang mati sama Suna, Bang. Oh, mantap, 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 mantap. GG. Dikit lagi tuh. Hashtag 2 kita ya. Ente. Mantap lah, Mabro ya. Karena ya semua belum tentu menang ya. Ya pasti itu namanya bertanding, ada kalah dan menang. Lama bro ya, kayak gitu aja untuk video kali ini, maaf bro ya. Makasih banget nih udah menontonnya ini, buat nemenin kalian ya kan, khususnya para player Battle Royale yang minta gue main Battle Royale terus ya kan, bro kan. Taci koma gue ngambek kagak dimainin, teman-teman ya. Makasih ya, see you ma bro. Dadah semuanya, jangan lupa like yang banyak, subscribe, dadah. Yaudah, dadah semuanya, see you next.